Assalamualaikum John, selamat berjumpa maning John. Seperti biasa John, dengan kita YouTube channel Berkah Auto. Sambil ketawa-ketawa John gitu. Oke John, alhamdulillah John, hari ini sangat-sangat penuh sekali kita kedatangan beberapa unit. Salah satunya di mobil Toyota Innova Reborn yang warna white. White John ya, white itu putih. Di sebelah kiri ada Innova Reborn, yang sebelah kanannya ada Wuling Almas, bagian tengah ada Cumi-Cumi Darat, dan ada mobil Sigra sampai ke Innova Cumi-Cumi lagi. Di sebelah belakang saya, kedatangan juga mobil Mercy yang tinggi, Mercy yang galak. Ini kembali lagi Mercy Maning, Mercy Maning John. Lalu ada Pajero juga sedang proses pemasangan proyektor, sudah selesai. Sampai ke Innova Reborn tipe V mau saya upgrade John. Oke John, biar nggak lama-lama, dari sekian mobil 1, 2, 3, 4, 9 mobil, saya akan fokusin dulu di mobil Mercy tersebut. Ini Mercy tua ya, tapi tua-tua kelambi. Tua-tua apa namanya ya? Oh, tua-tua kelabu. Nah, ini Mercy ini Bapak memang pemakai tangan pertama sudah lama, tapi punya keluhan pengen diganti mobil, sayang dibuang, sayang nggak disayang tapi pengen dibuang gitu loh. Akhirnya dirawat sama bapaknya ini John. Ngomong apa sih John, nggak jelas. Jadi nggak lama-lama John, hari ini saya akan upload mengenai keluhan mobil Mercy tersebut John. Ini Mercy tipe ML, bukan Making Love ya. ML 4300 2008 dengan keluhan pengen di upgrade di bagian lampu penerangan jalan pada saat malam hari. Jadi original bawaan Mercy ini sangat gelap sekali, sangat terminimal sekali bohlamnya. Dia masih bawaan HID, masih zaman dulu yang memang pertama kali keluar itu HID. HID itu nyalanya itu terminimal, set nggak langsung terang. Makanya langsung datang ke Berkah Auto karena lihat beberapa review di workshop kami Berkah Auto. Kita langsung akan upgrade pemasangan proyektor bagian headlamp, upgrade di bagian fog lamp dengan proyektor, dan kita akan modifikasi sedikit di bagian headlampnya, pasang DRL running putih sampai ke black housing. Seperti apa hasilnya, kita akan progres dulu pembongkaran di mobil Mercy. Dari nggak lama-lama John, yuk kita langsung proses pembongkaran mobil Mercy ML 3400. Let's go John. Oke John, setelah progres pembongkaran seperti biasa, cabut mika, cabut proyektor, ini kebetulan sudah finishing, tinggal di bagian setting lampu cahayanya John. Jadi seperti biasa kalau kita setting lampu itu harus ngadepin ke jalan jauh ya, kurang lebih seperti ini tuh John. Di sini kita setting fungsinya itu untuk ngeratain antara cahaya yang kiri dan cahaya yang kanan,
dia sejajar rata, jadi tidak ada yang miring begini, miring ke sini, nggak ada. Dan nanti akhirnya miring-miringan, naik-naik ke puncak gunung, kiri kanan gitu Don ya. Makanya kita setting, tinggal nanti lihat hasil proses setelah penutupan berikut cat black housing Mika atau reflektor tersebut Jon. Oke, setelah setting kita akan lihat bandingin lampu yang originalnya Jon. Ini kebetulan yang original bawaan dari Mercy. Jadi buat teman-teman kalau lampu keluhannya kurang terang atau kurang padang, dia tipe lensanya itu ukurannya 3 in nih Jon. Perhatiin. Untuk tipe bohlamnya di sini pakai D2S ya kok. Bohlamnya D1S. Jadi bukan halogen H4 atau H3 atau H11, beda ya. Mercy memang bawaannya sudah HID, komplit sama balas sama bohlam. Nah, kenapa tidak terang Jon? Biasanya itu lampu proyektor bawaan mobil itu karena udah umur lah ya, di dalamnya itu udah pada rontok di dalamnya. Makanya biasanya saya tak ganti bohlam, saya tak ganti apa, orang ada yang kurang terang. Makanya saya tak arahin di upgrade proyektornya menjadi tipe billet lensa F1. Untuk ukuran wattnya banyak macam Jon, dari ukuran 58 sampai ke 70 watt terserah. Kebetulan bapak ini pakai brand ini ISF1 ukuran 70 watt, lensanya lensa 3 in. Nanti lihat hasilnya seperti apa ya Jon. Buat teman-teman jangan lupa bantu like, comment, and subscribe untuk kemajuan channel kita yang masih pemula Jon. Yang nomor 3 di bagian fog lampnya nih. Fog lamp juga saya tak upgrade dengan billet, nanti lihat juga hasilnya seperti apa. Untuk wilayah Jawa Tengah, jangan lupa main-main ke workshop kami di Berkah Auto Cabang 2, khususnya ada di Wonosobo Jon ya. Wilayah Magelang, Jogja, Purwokerto, Banjarnegara, yang mau main-main aja ke workshop kami di Berkah Auto 2. Ayo, kita akan langsung proses finishing naik mobil ke Mercy, tinggal lihat nanti hasilnya seperti apa. Let's go Jon. Oke Jon, sudah selesai Jon, alhamdulillah Jon, pemasangan headlamp mobil Mercy ML E400 ya. ML bukan ML 400 2008 Jon. Ini kebetulan sudah naik, sudah selesai pemasangan black housing, DRL, lampu dim, lampu dekat, berikut fog lamp yang double projector. Seperti apa nyalanya, kita akan langsung tes nyala pertama di bagian lampu kecilnya Jon. Kalau lampu kecilnya itu posisi di bawah. Kalau original bawaan dari mobil, di sini hanya ada bohlam sen sama lampu senja. Sekarang sudah tak pasangin DRL full nyala model running. Yang kedua di bagian headlampnya, lampu gedenya. Lampu gedenya sangat jauh sekali dibanding yang originalnya tadi warnanya kuning. Sekarang sudah putih Jon. Tak cobain langsung lampu gedenya. Untuk lampu dimnya, yang originalnya kalau proyektor bawaan mobil dia itu tidak bisa ngedim. Tapi sekarang yang proyektor bawaan gantian sekarang udah bisa ngedim jauh, cahayanya sangat jauh sekali dibanding yang original. Tuh lihat dimnya, tuh lihat Jon, tak 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 gitu ya Jon ya. Oke, untuk bagian fog lampnya pun sama, sudah lensa proyektor, cahayanya sangat lurus dibanding yang originalnya. Dia masih halogen H11, sekarang udah mini proyektor yang ada laser. Dia memang satu fungsi, hanya warna putih aja, tidak mau yang tiga warna karena nanti yang tiga warna katanya keramaian, ada putih kuning, akhirnya dipasangin yang satu warna saja. Nyalanya seperti ini. Kelebihannya lagi dia pun bisa tembak atau lampu dim seperti ini cahayanya Jon. Nah udah ya Jon ya, sudah lihat hasilnya Jon ya, seperti itu bagian fog lamp, bagian lampu dekat, bagian lampu dim, dan DRL running sudah fungsi semua. Buat teman-teman yang punya keluhan di bagian headlamp penerangan mobil Mercy ya, boleh langsung datang aja ke workshop kami di mana Jon? Gila enak MGK lah, ngomong sini amat sih, ngomong MGK gua capek nih. Terus di mana? Datang ke mana?
Lantai 6. Lantai 6. Nama tokonya apa? Berkah Auto. Hafal. Ada di sana berkah mie ayam ada itu. Katanya berkah mie ayam, kurang ajar. Ayam apa? Iya enak. Apa namanya? Di sana apa? Hartomoro itu. Iya. Satunya kan ada benar. Ini para tim-tim Iwa Enak ini ya benar. Oke John, salam hormat dari kita John, tim Berkah Auto. Yang ingin pasang aksesoris langsung datang aja ke workshop kami di MGK Kemayoran. Untuk yang wilayah di Jawa pokoknya boleh main-main ke workshop kami di Berkah Auto 2 wilayah Jawa Tengah khususnya Wonosobo. Yuk, Berkah Auto di mari, ada Berkah Auto. Jangan lari. Sementara ini dulu John, banyakkan ngobrol jadi Iwa Enak. Salam hormat dari tim Berkah Auto. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.